Dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS, pimpinan Banggar DPRD Jember Ninyoman Martini menyesalkan kinerja tim anggaran Pemkab yang dinilai belum menunjukkan profesionalitasnya. Menurut politisi PDIP ini, sejak pemerintahan Bupati Faida, tim anggaran Pemkab terkesan menutup-nutupi sesuatu dan tidak berani menyampaikan hasil pembahasan kepada Bupati. Bahkan Martini berpendapat bahwa eksekutif terkesan mendapat tekanan yang luar biasa dari Bupati. Batinlah, yang seharusnya tidak seperti ini, profesionalitas dari seorang eksekutif selama pemerintahan ini belum pernah ditunjukkan. Dari Jember, Dega Aji Jember, Satu TV melaporkan.